Syamila, apa pandangan Syamila pula? Apakah kesimpulan yang kita boleh buat dalam perbincangan pada hari ini? Adakah yang ini bermaksud kita dapatkan pinjaman terus dan kita kena bersiap sedia sedangkan kita tak tahu sama ada kita nak menang atau tidak? Ini pula satu lagi persoalan. Mengapa I want to waste my time going check for bank loan sedangkan tanah tersebut sebelum hari bidaan telah pun ditarik balik, postpone ataupun mungkin saya kalah. Mengapa saya perlu dapatkan pinjaman? So, apakah satu nasihat yang boleh diberi oleh Syamila kepada persoalan-persoalan seperti ini yang mungkin timbul di kalangan pembida-pembida kita? Okay. Bagi saya, pembelian sesuatu hartanah itu adalah satu komitmen jangka masa panjang. Jadi, kita harus bersedia untuk menghadapi komitmen tersebut. Jadi, jangan terburu-buru ya membuat keputusan untuk membeli sesuatu hartanah sebelum kita kita buat seperti Sharon cakap tadi, financial health check kita. Sama ada kita layak untuk mendapat pinjaman, seterusnya berapa banyak kita layak dapat, dan seterusnya sama ada hartanah itu layak untuk dibiayai oleh pihak bank, dan seterusnya juga berapakah jangka masa yang akan diambil oleh pihak bank untuk meluluskan pinjaman tersebut. Kerana jangka masa untuk menyempurnakan sesuatu pembelian hartanah lelongan adalah sama ada 90 hari atau 120 hari. Untuk pembelian daripada mahkamah tinggi dan pejabat tanah, 120 hari itu memang sudah tetap, tidak boleh dilanjutkan. Dan membeli satu hartanah melalui private auction 90 hari dan ada kemungkinan boleh dilanjutkan tetapi dengan bayaran faedah. Bank akan kenakan interest kepada kita. Jadi, memandangkan tempo ini adalah satu tempo yang sudah pun ditetapkan. Jadi, kita harus buat satu semakan yang menyeluruh tentang kedudukan kewangan kita. Ada juga di situasi di mana anak guam saya pernah hadapi masalah bila dia apply loan, okay, dia mungkin layak dapat tetapi dia kena kurangkan komitmen dia. Jadi untuk pembelian dalam lelongan, memang kita tidak ada masa untuk menghadapi isu-isu tersebut. Jadi dapatkan satu keputusan daripada pihak bank sama ada loan kita ini boleh diluluskan dalam tempoh 2 minggu atau 1 bulan. Itu saja. Jangan melebihi tempoh tersebut. Kerana peguam juga perlukan masa untuk membuat dokumen-dokumen dan proses selanjutnya untuk meminda milik, dan bank perlukan masa untuk mengeluarkan, disperse the loan. Okay, jadi ini satu komitmen jangka masa panjang. Jadi setiap pembida harus membuat satu keputusan yang teliti ya sebelum kita keputusan untuk membeli sesuatu hartanah. Thank you, Syamila. Thank you. Satu kesimpulan yang agak menyeluruh daripada Sharon dan Syamila. Satu lagi perkara yang saya nak tekankan di sini ialah kelayakan kita ini bukan semata-mata jika kita memenuhi DSR ataupun dalam lingkungan DSR sahaja. Kita kena faham, kadang-kadang ada juga the mindset daripada pembida-pembida ataupun peminjam-peminjam bahawa seperti yang Sharon cakap tadi, oh saya tak ada bank credit card, saya tak ada bank loan, saya tak bagi apa-apa garanti kepada siapa-siapa, saya tak pernah ambil bank loan. Ingat, itu juga merupakan satu kecacatan dalam dari mata pihak bank. Sebab mereka tidak tahu latar belakang anda. Walaupun anda tiada apa-apa pinjaman, dahulunya, 10 tahun, 15 tahun dahulu, jika kita cakap kita tak ada apa-apa pinjaman, selalunya bank gembira. Sekarang lain ceritanya. Mereka sangat-sangat merujuk kepada statistics, analytics, big data, menggunakan data, mereka baca data tu. So mereka tahu menggunakan data tersebut, jika saya tahu anda pernah ambil apa-apa pinjaman menggunakan cara bayaran yang telah dibuat itu, saya tahu apakah kemungkinan anda dapat meneruskan pinjaman yang seterusnya. So that is the reason they want to check
sama ada anda ada apa-apa pinjaman, kredit kad ke apa-apa. Perlu ada sesuatu pinjaman, tapi di mana pinjaman itu dibayar dengan pada masa yang tepat, bukannya late payment. So late payment charges atau late payment itu ataupun ada dues, ada tunggakan, itu akan mengurangkan kelayakan kita. So jangan ingat, oh saya tak ada pinjaman boleh dapat pinjaman. Tiada, itu bukan maksudnya. So anda boleh faham mengapa kesimpulan kita yang dibuat oleh Sharon dan Shamira serta saya sekali secara menyeluruh, kita merujuk kepada kelayakan anda untuk mendapatkan pembiayaan daripada bank. Sangat-sangat penting. Satu, kelayakan kita sendiri. Kedua, kelayakan hartanah tersebut. So, dapatkan pinjaman dahulu, bukannya bida dahulu.